Berikan sekali lagi tepukan kepada keempat-empat panelis kita pada petang ini. Dan saya akan cuba mengawal masa supaya mudah-mudahan kita boleh berhenti sekitar 4 petang. Saya dipahamkan Yang Berhormat Doktor juga akan perlu mengejar jadual penerbangannya pada pukul 5.30, tetapi beliau bersedia untuk memandu kalau terlepas katanya. Terima kasihlah Tuan Doktor. Nak ke Johor ada majlis pada malam ini. Saya kita telah pun diperkenalkan dengan latar belakang keempat-empat panelis, dan konteks yang ingin diperbincangkan, dipolemikkan pada petang ini juga setelah pun dinyatakan saudara Ahmad Yani tadi, ianya berkait dengan perspektif baru sejarah. Bukanlah benda baru, kerana walaupun saya bukan berlatar belakang sejarah, tetapi saya mendapat gambaran bahawa sejarah di Malaysia ini juga ada school of thought-nya, ada aliran-alirannya. Kalau dalam agama itu ada penganutnya, mana yang kita subscribe tu. Pada petang ini kita akan melihat mungkin pertembungan idea itu untuk disaksikan, dan seperti yang disebutkan tadi bahawa pentingnya nanti natijah daripada perbincangan petang ini akan memberikan kita suatu perspektif yang mudah-mudahan segar dan adalah buah tangan untuk kita bawa balik. Tetapi menariknya, saya terbaca di Twitter apabila bercakap soal sejarah Mat Indra, pejuang ataupun pengkhianat, dan ada tawaran debat dari mana-mana belah pun. Kalau kita ambil politik ini sama ada status quo ataupun pembangkangnya, saya terbaca status-status di Twitter yang menyatakan bahawa tidak pernah dialog peradaban dihukum di atas pentas politik. Ia harus dibaca dengan kefahaman dan kematangan rakyat. Itu yang lebih penting. Dan setengah jam berbaki sebelum berakhir nanti, saya akan memberikan ruang kepada tuan-tuan untuk bertanyakan soalan. Dan mudah-mudahan kita dapat berpegang kepada tajuk yang kita perbincangkan pada petang ini, iaitu Merdeka, Wajarkah Sejarah Ditulis Semula. Keempat-empat panelis telah pun diperkenalkan tadi, dan untuk selalunya kalau di TV itu kita ada satu jam solid, tepat. Tetapi ini kita agak fleksibel, agak luas. Jadi saya ingin memberikan ruang awal ini kepada kesemua panelis untuk memberikan konteks yang sepatutnya wajar kalau kita bercakap tentang Merdeka, Wajarkah Sejarah Ini Ditulis Semula. Saya mulakan dengan Yang Berhormat Dr. Fuad terlebih dahulu. Silakan Doktor. Terima kasih saudara moderator kita. Yang berbahagia para panelis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin menyatakan di sini bahawa memang tajuk ini agak menarik kerana dia mempunyai dua isu yang cukup besar, iaitu mengenai dengan merdeka, dan satu lagi ialah apakah sejarah perlu ditulis semula. Tetapi pada pandangan saya, maksudnya barangkali kalau kita merujuk kepada isu yang pertama seperti mana disebut oleh pengacara yang awal tadi, iaitu apakah kerana kita mahu respon kepada persoalan sama ada negara kita ini pernah dijajah ataupun tidak, apakah negara ini perlu menyambut kemerdekaan ataupun tidak, pada saya ia tidak perlu dipolemikan setelah 54 tahun kita mencapai kemerdekaan. Ya? Dan kita harus melihat secara lebih objektif, iaitu apakah keutamaan kita dalam tempoh 54 tahun ini. Pada saya, keutamaan kita ialah bagaimana untuk mempertahankan kemerdekaan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan, dan bagaimana kita menjadikan kemerdekaan itu sebagai alat untuk melakukan perubahan dan transformasi. Sebab itu, saya tidak bersetuju bila kita memegang kepada satu falsafah historical romantism, iaitu kita romantis kepada sejarah-sejarah yang lalu, peristiwa yang lalu. Pada saya, yang lebih penting ialah historical continuum, iaitu exist in the past, exist today, dan exist in the future. Maka inilah yang harus kita pertahankan. Kalau begitu, wajarkah sejarah ini ditulis semula? Sebab pada saya ialah historical continuum. Jadi di sinilah saya nak mengaitkan dengan isu yang kedua. Wajarkah sejarah itu ditulis semula? Apakah apa yang ada pada hari ini sudah tidak relevan? Apakah fakta-fakta yang ada pada sejarah pada hari ini adalah salah? Ataupun apakah kita menemukan perkara-perkara yang baru? Ataupun kita mahu menulis sejarah ini hanya semata-mata kerana kita mahu bersikap akomodatif, iaitu kerana ini masyarakat berbilang kaum, maka kita perlu akomodatif, maka perlu ditulis semula, semata-mata untuk menyedapkan hati semua pihak. Ya? Kalau begitu, apa yang mahu ditulis semula? Ya? Apakah ada tokoh-tokoh baru? Apakah ada fakta-fakta yang baru? Fakta mana?
Dan kalau kita menulis semula sejarah ini, apakah ini menyebabkan ketulinan sejarah itu akan terhakis? Ya. Sebab itu pada pandangan saya, kita tidak boleh menjadi terlalu apologetik ya, terhadap isu yang sedang kita hadapi sekarang ini. Pada saya, sejarah adalah sejarah. Sejarah tetap sejarah. Ya. Dia adalah harga bangsa yang perlu dipertahankan. Dan kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengubah sejarah. Dan disinilah ya, saya ingin menyatakan bahawa sepatutnya semakin lama sejarah itu, semakin kita sayang kepada sejarah itu dan kita mempertahankannya sebagai alat untuk melakukan transformasi dan perubahan. Di sini saya teringat ya, seorang kawan saya memberitahu pada saya bahawa guru sejarah dia mengatakan kepada dia dalam kelasnya, dia kata kepada pelajar wanita, kalau ingin mencari suami, carilah suami yang suka kepada sejarah. Kerana orang sejarah ini dia suka benda yang lama. Semakin lama benda itu semakin dia sayang. Ya. Semakin antik istrinya itu, semakin dia sayang pada istrinya. Walaupun semakin gemuk istrinya itu. Sebab itu dia kata, jangan pilih lelaki yang suka memesongkan sejarah sebagai suami. Sebab kalau dia suka memesongkan sejarah, hari ini dia kata lain, besok dia kata lain, memberikan fakta yang berbeza-beza, maka dia akan menjadi suami yang bersedia untuk menduakan, mentigakan dan mengempatkan istrinya. Ya. Sebab itu saya kata bahawa inilah persoalan yang besar yang sedang kita hadapi. Dan oleh itu saya ingin membangkitkan di sini, yaitu bahawa saya tidak setuju sejarah ditulis semula. Ya. Saya tidak setuju sejarah ditulis semula semata-mata kerana kita hanya untuk memuaskan keperluan politik kita semata-mata. Ya. Ataupun kerana kita menjadikan sesuatu yang ditulis semula itu sebagai satu isu-isu yang berkaitan dengan politik kaum kita. Sebab itu saya masih teringat seorang ahli parlimen, ya, semasa di parlimen, dalam perbahasan di parlimen, dia mengatakan, ya, dia mengatakan bahawa Jinping adalah idolanya. Kenapakah dia seberani berkata sedemikian, Jinping sebagai idolanya? Saya tahu dia berkata sedemikian bukan kerana dia menghayati sejarah itu sendiri, tetapi kerana dia nak mempolitikkan tokoh itu sebagai tujuan untuk mendapatkan sokongan daripada satu pihak yang lain. Jadi apakah kita nak menulis sejarah ini semata-mata kerana memenuhi keperluan untuk politik yang berasaskan kepada kaum ini? Sebab itulah saya kata bahawa ya, tokoh atau institusi ya, yang perlu kita utamakan ialah tokoh ataupun institusi yang memenuhi kepada keperluan yang saya sebut sebagai historical continuum itu tadi, iaitu exist in the past, exist today and exist in the future. Walaubagaimanapun ya, saya tetap terbuka kalau sejarah itu perlu ditafsir semula. Ya. Sebab sejarah hidup kerana pentafsiran. Seperti juga Al-Quran. Kita mentafsir Al-Quran itu berasaskan kepada sirah Rasulullah. Perjalanan hidup Rasulullah itu memperjelaskan lagi ajaran dalam Al-Quran. Termasuk hadis-hadis yang sudah ada. Termasuk ijtihad yang kita lakukan. Sebab itu sejarah memang perlu ditafsir. Ya, berasaskan kepada fakta-fakta yang empiris, berasaskan kepada pengalaman-pengalaman yang ada. Persoalannya di sini sekarang ini ya, para ya hadirin sekalian, ialah siapakah yang layak melakukan tafsiran ini? Apakah kita boleh melakukan tafsiran sesuka hati mengikut nafsu kita? Ya. Sebab itulah saya mengatakan di sini bahawa saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Profesor Said Makhib Al-Atas. Iaitu dia mengatakan bahawa dia merasaskan kepada data yang empiris, berasaskan kepada logika yang berkesan dan pengalaman-pengalaman pribadi. Ya, berasaskan kepada buku barunya ya, yang dilancarkan baru-baru ini. Dan oleh kerana itu, kalau kita mentafsirkannya pun, tujuannya lebih kepada usaha untuk melakukan penghuraian, pemurnian dan juga penghalusan terhadap data-data sejarah yang kita ada sebelumnya, tanpa kita merombak dasar keseluruhan kepada sejarah itu sendiri. Maka di sinilah pendirian saya, iaitu
Kenapa saya mengatakan bahawa kita boleh mentafsir semula sejarah, tetapi dia tidak merombak keseluruhan dasar kepada sejarah yang kontinuum itu sendiri. Dan kita tidak boleh terjebak seperti mana yang berlaku kepada Islam pada hari ini. Barat cuba menulis sejarah Islam semula yang bertujuan untuk menyatakan bahawa Islam itu adalah ganas. Islam itu mesti dipersalahkan. Mereka menulis semula dengan tujuan untuk menyalahkan Islam. Maka apakah itu sebenarnya yang akan berlaku apabila kita menulis semula sejarah negara kita ini? Maka sebab itulah tuan-tuan, ini adalah satu persoalan yang menarik yang harus diberi perhatian. Dan oleh kerana itu pada saya yang lebih penting ialah kita lebih objektif kepada tujuan sejarah itu sendiri, iaitu sebagai alat penghayatan untuk kita membina negara bangsa yang lebih berjaya. Terima kasih.